Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni aku ada perjalanan sikit nak pergi ke Bunut. Aku nak pergi ambil engine untuk Asus 9.8. Okey. Jom kita teruskan perjalanan. Okey. Sambil-sambil dalam perjalanan tu kita borak-borak dululah. Enjin tu cerita dia aku dah deposit dah hari tu. Hari tu dah deposit RM1,000 lah. Dia punya cerita dia ikutkan bulan depan baru nak ambil. Tapi sebab besok kan dah nak start apa lockdown. Jadi memang dah tak boleh keluar. Tapi pun tak tahu lockdownnya sampai bila. Lagipun owner pun risau parking enjin tu dekat dalam kedai, sebab sebelah kedai sebelah dia tu pun dah kena pecah hari tu, dah kena ambil barang. Jadi dia risau lah sebab kat kedai pun tak ada orang jaga. Jadi aku pun ambil keputusan hari ni lah aku nak pergi ambil enjin tu. Enjin 9.8 Tohatsu. Harap-harap jalan hari ni clear lah, tak ada roadblock, tak ada apa kan. Sebab kiranya dah keluar kawasan juga tu kalau nak pergi ambil. Tapi tawakal je lah. Kalau ada roadblock pun cakap elok-elok. Kalau abang polis tak bagi lepas, terpaksa lah bantah balik. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Ini pun perjalanan baru keluar daripada tempat aku ni, Kedah Ulu Belitung. Belum sampai Renggam lagi. Okey, kita teruskan perjalanan.
masuk pergi. Sampai kat lokasi. Okey, kita tengok-tengok keadaan kat Mekalan ni. Dah lama tak datang sini dah. Awak pen ni pun tak ada tu. Tak tahu mana nak kena telefon dia dah. Kita telefon dia. Wakpen ni pun dia ada buat perkhidmatan untuk mancing muara lah. Mancing ikan muara, ikan laut. Nanti aku letak nombor kontak Wakpen dekat dalam video ni. Okey. Aku ingat aku nak telefon dia dululah. Sebab dah janji nak datang kat kedai. Tapi dia tak ada kat kedai ni. Aku nak telefon dia dulu. Okey. Okey, Toke dah balik. Busy kau pen eh? Ini baru siap motong sawit ni. Alah, bukan awak motong. Awak tengok aje. Eh, main betul lah. Eh, nak kerang. Kerang? Ni tengok kerang tu. Kamu tengok ada kerang ni. Kerang mana benupnya? Mantap lah. Mantap. Tu kira macam mana tu Pak Ben? Ha? Siapa yang pergi cari tu? Kerang? Anakku. Kosong lah kedai. Kosong terus. Cuba rumah pun buat sini. Boleh tak? Lepak lu buat borak. Lepak lu semua je. Aku nak pakai kon juga untuk special sikit. Mantap. Assalamualaikum. Kau kat kebun mana? Kebun pisang ke apa tadi? Sawit. Alhamdulillah, lepak je. Dah sarapan belum? Belum apa kan? Aku pagi-pagi terus kemari. Apa-apa je lah. Tengok eh. Toke nak belanja ni. Ngam eh. Aku lepak ni dulu Wakpen. Wakpen pergi kedai cari air lah. Kita tengok luar enjin dia. Enjin ni cerita dia baru lagi ni. Baru ingat 2-3 kali kot baru turun air. Lepas tu dah tak guna dah. Dah parking. Lama juga pujuk Wakpen nak minta jual ni. Lama nak berapa bulan dah tanya. Last dia jual juga dengan aku. Sebabnya dia dah beli enjin baru ni. Ni Suzuki. Baru punya enjin. Ini belum turun air lagi. Mantap.
Kucing. Kucing sini. Jadi dia beli enjin baru tu. Yang ni dia let go. Alhamdulillah dapat rezeki aku pakai enjin ni. Tak apa, nanti balik ambil rumah kita try start. Tapi ikutkan hari tu dah start dah enjin ni. Okey, memang ada video dia. Enjin pun baru, bawa 2-3 kali sehari. Okey, tak apa. Nanti sampai rumah kita boleh try. Alhamdulillah, aku beli apa ni? Saya jual. Terima kasih, man.